Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku di Safuan. Lama betul aku tak buat konten. Inilah baru berpeluang untuk nak buat balik. So hopefully dia boleh istiqomah lah kot. Hari ni aku akan review satu produk cable management daripada company IKEA. Aku beli dekat Shopee baru-baru ni berapa ringgit lah. Lebih kurang dalam RM30 lebih kot. RM30 lebih. Jadi sebelum ni aku punya plug memang letak atas lantai. So kalau korang tengok memang macam serabut sikit lah. So dengan ada benda ni mungkin kat bawah tu kita akan rasa macam tersusun sikit lah kan. Okay, jom kita unboxing dulu. Okay, first kali barang dia ni biasa je sampai dalam macam plastik macam ni. So kita buka dulu. Okay, sekali tengok macam apa ni, tempat letak pinggan pun ada, macam cangkuk baju belakang pintu pun ada. Tapi rupa dia memang macam ni lah. So dia datang dengan dua stand dan empat skru. Okay, cara nak letak dia tu, kita kena letakkan di bawah meja. Korang boleh gunakan screwdriver ataupun drill untuk skru. Untuk aku sekarang ni, aku ada drill yang kecil. So aku pakai drill je lah. Okay, okay, korang lekatkan dulu stand kiri dan kanan, dan dia akan jadi macam ni lah. Aku akan letakkan extension ni bawa naik atas. Okay, dan ada beberapa cara juga yang lain boleh korang letak. Contohnya kalau korang banyak plug, in case aku sekarang ni tak berapa banyak plug sangat, sebab kalau siapa yang ada PS5, ada macam-macam lah dia punya alatan elektronik dia tu, so mungkin dia tak cukup lah yang macam ni, dia kena tambah lagi. So beberapa contoh yang kau ambil gambar kat Google, macam ni lah cara dia. So yang boleh letak macam ni, ada yang boleh letak macam ni, ada yang boleh letak macam ni dan macam ni. Untuk aku sekarang ni, aku letakkan facing ke depan aku, so supaya senang aku nak letak dekat bawah. Lepas tu dia boleh juga letak ke depan ataupun ke belakang. So dia punya tepi dia ni, function dia, dia boleh renggangkan sikit ke depan ataupun ke belakang. So tengok pada kesesuaian lah yang mana korang nak. So far aku pakai dah seminggu lebih. Apa yang aku suka, yang pertama dia punya design, nampak solid, memang solid lah dia punya produk tu. Lepas tu senang nak pasang, lepas tu nak guna pun senang sebenarnya. Nak guna pun senang. Dan cara yang kau nak plug in dia senang je. Kau just masuk macam ni, ikut alur dia, dan terus boleh plug lah. Sebenarnya kalau lebih elok lagi kalau kita ada cable tie untuk kita kemaskan lagi wire-wire yang kita nak gulung tu kan. Tapi aku sekarang ni tak ada cable tie, nak cepat buat review ni. So aku jalanlah apa yang ada dulu. Aku punya target aku just nak review dan tunjuk kat korang lah. Apa ni, apa barang IKEA ni. Dan kepada korang yang pernah pakai kabel IKEA, kabel management, apa-apa jenis kabel pun, korang boleh komen kat bawah. Mungkin boleh bagi suggestion. Dan aku letakkan juga link kat bawah beberapa kabel management yang lain, so korang boleh senang nak pilih lah, senang nak buat pilihan. So far aku pakai ok, alhamdulillah. Aku sangat recommend pada korang. Terima kasih kerana tonton video ni sampai habis. Subscribe dan like dan tekan button notification untuk video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Aku Desafuan. Bye.